Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Channel Salam sejahtera untuk teman-teman semua Salam ternak, salam sukses Oke, di video kali ini Kita akan membahas tentang Cara ampuh untuk mengusir Gurem dari Kandang entok ya Atau kandang ayam Jadi di sini akan saya berikan informasi Ini sesuai dengan pertanyaan teman kita Yang kemarin ada yang bertanya Untuk menghilangkan atau mematikan Gurem dari tempat atau dari kandang intok tuh seperti apa ya tem uh, Mbak gitu ya jadi kata uh, beliau bertanya untuk menghilangkan atau mematikan juga bisa dikatakan atau mengusir seperti apa untuk penjelasan kali ini jangan di skip ikuti terus di catur unggas channel Oke, okay, di luar ini lagi mau produksi ya, teman-teman. Jadi, kita langsung ke kandang dalam ya. Dan untuk gurem itu, teman-teman yang belum tahu, gurem itu apa ya? Mungkin yang uh, belum pernah mendengar kata "gurem". Gurem itu bahasanya bahasa Jawa pun, gurem itu dikatakan kalau bahasa Indonesia "tungau" ya, "tungau" dimana. Uh, tungau atau gurem itu menghisap darah unggas. Jadi istilahnya kayak uh, nyamuk itu ya. Jadi dia nempel di apa itu di kulitnya unggas dan itu nanti bisa membuat unggas tuh lama-lama kurus terus akhirnya tempatnya tuh jorok ya. Terus kalau udah Nempel ke tubuh manusia itu juga bisa menyebabkan gatal-gatal, dan juga bisa e, istilahnya luka, ya, karena dia menggerogoti kulit. Teman-teman, jadi sistemnya dia menggerogoti kulit. Nah, biasanya untuk gurem itu sendiri, itu biasanya e, men, yang timbul itu dikarenakan di ini, ya, di pengeraman yang biasa itu pengeraman. Dari ayam, teman-teman, pengeraman ayam, tapi juga bisa men, e, tidak menutup kemungkinan menempati pengeraman di entok. Teman-teman, nah, gimana caranya ya kalau untuk pencegahan itu, teman-teman harus rajin-rajin e, membersihkan kandang. Terus, kalau sudah selesai mengeram kayak gini, e, istilahnya menetas ya, udah menetas itu untuk alasnya harus diganti secara berkala teman-teman. Cara berkala itu artinya ya kita harus uh, ambil karena biasanya tuh ada kotorannya juga gitu ya jorok. Terus ada bulu-bulunya itu langsung aja diambil, dibakar, diganti yang baru. Ya. Jeraminya baru, untuk karung alasnya ini juga harus baru teman-teman. Jadi itu untuk pencegahan. Kalau untuk istilahnya untuk e, mengobati istilahnya apa ya? mengusir ya. Mengusir atau mematikan itu gimana caranya kalau sudah terlanjur ditempati oleh gurem. Ya, seumpama entoknya udah ngerami ternyata ada guremnya. Nah, itu kalau e, biasanya gurem itu juga bisa terbang. Dia akan hinggap ke Uh, makhluk hidup ya, seumpama kita dekat-dekat tuh bisa dia hinggap langsung, terus gatal-gatalnya luar biasa. Dan kalau dia udah gigit di kulit itu susah sekali untuk lepas ya. Nah kalau udah uh, terkena itu gimana caranya? Jadi di sini uh, saya sudah sediakan untuk tempat, maksudnya untuk ini ya, sediakan untuk obat ya, obat untuk mengusir gurem. Nah Ini adalah pengusir serangga di mana kemarin untuk mengusir semut juga waktu e, penetasan tuh jadi anakannya mati terkena semut ya gigitan semut jadi disemprotkan ini juga hilang. Terus ini bisa juga disemprotkan untuk gurem. Jadi seluruh makhluk yang makhluk hidup yang kecil-kecil ya seperti kejangkrik ataupun kecoa itu yang biasanya lempit lempit di sini ya kayak gitu kalau udah terkena ini akan keluar semua kabur ya teman-teman nah itu disemprotkan aja dengan obat serangga mereknya nggak harus ini enggak harus hit ya jadi merek lain pun juga bisa terus untuk satunya lagi adalah Penyemprotan disinfektan, disinfektan ini selain mengusir virus, itu juga menetralisir untuk ruangan dan juga tempat-tempat seperti pengeraman. Nah, itu harus disemprot secara berkala supaya ya bersih ya, atau eh, bersihnya itu maksimal. Nah, biasanya catur unggas pun seperti itu, teman-teman. Jadi, seluruh ruangan. Baik yang umbaran di luar itu juga harus disemprot karena untuk binatang kecil-kecil, seumpama untuk kecoa ataupun jangkrik, itu mungkin gak berbisa ya. Tapi kalau untuk kaki seribu keling itu kelabang ya, kelabang itu bahaya terus ada lagi. Kalau jengking itu bahaya kalau sudah ngigit si unggasnya. Dan itu bisa juga menyebabkan kelumpuhan teman-teman. Jadi harus diantisipasi uh, supaya tidak terjadi adanya uh, ini ya hewan-hewan kecil, terutama untuk gurem. Gurem itu susah sekali memang. Biasanya kalau untuk ayam itu jadi langganan ya. Kalau entok, kalau setahu saya untuk entok di catur unggas ini belum ada yang namanya gurem dan saya harap tidak ada ya, ke depan juga, karena di sini saya sudah antisipasi untuk penyemprotan terus untuk obat serangga itu. Saya sudah sediakan teman-teman, jadi kita modal ya, kurang lebih 20 ribu udah bisa uh, mencegah atau mengusir hewan-hewan kecil yang bisa membuat entok kita itu mengalami kelumpuhan ataupun uh, kurus ya, itu sangat bermanfaat jadi ini 20.000 ini 15.000 ini 5.000 udah bisa e, manfaatnya berhari-hari jadi nggak sekali pakai teman-teman kalau untuk yang penyemprotan ini nggak usah seluruh ruangan penyemprotan untuk obat serangga itu cukup di area pengeraman-pengeraman teman-teman nah pengeraman kayak gini disemprot disemprot-semprot kayak gini ya ini saat pastikan tapi jangan terkena mata Nah kayak gini, ini akan mengusir, mengusir hewan-hewan yang kecil yang nantinya akan bersarang kemungkinan. Terus tikus itu ternyata juga e, takut sekali sama obat serangga ini. Ini baunya harum, jadi untuk tikus juga. Kemarin saya coba pakai daun sirsat dan pakai ini mujarab sekali. Tikusnya udah enggak datang lagi karena saya cek untuk telurnya aman ya habis itu teman-teman. Nah, kayak gini. Ya kita harus selalu memantau ya. Apalagi yang ngeram kayak gini, kita harus cek uh, telurnya terus tempatnya seperti apa, apakah ada telur yang mungkin kadang kala ada yang keluar dari pengeraman itu kita uh, tata lagi itu eh uh, kadang-kala -kadang terjadi ya teman-teman terus untuk ngeceknya itu kalau biasanya kalau saya itu indukannya pas keluar itu saya cek untuk eh, perkembangan dari MDO ya perkembangan dari MDO itu saya teropong semua kalau udah bagus saya kembalikan terus kita cek untuk jumlahnya juga ya jadi untuk eh, mengusir gurem tuh Intinya pakai obat serangga tadi ya, teman-teman. Intinya itu jadi kita harus uh, selalu protek untuk kesehatan entok kita ya. Karena entok kita udah produksi memberikan keuntungan yang maksimal, jangan sampai nanti tahu-tahu uh, ada gangguan seperti gurem, seperti semut kayak gitu ya. Kan mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi dari Unggas channel bermanfaat jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggah seperti caturngga channel like apabila kalian suka dengan video ini tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari Unggas channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Unggas channel tidak hanya sampai di kalian saja dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.